bus kuno yang mampu melintasi gurun pasir Palestina dengan kecepatan luar biasa. Bus bisa berteleportasi dari satu kota ke kota lain, tetapi hanya dapat digunakan mereka yang memiliki kunci magis. Legenda tentang kereta bawah tanah di Palestina yang berhantu. Kereta ini muncul hanya pada malam tertentu dan mengangkut penumpang ke dunia lain. Di Palestina, terdapat bus angin yang bisa terbang melewati bukit dan lembah. Bus ini digerakkan oleh roh-roh angin yang bersahabat. Kereta api dari zaman kuno ditemukan kembali di Palestina. Kereta ini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Di Palestina, terdapat bus yang bisa berubah menjadi perahu saat mencapai sungai. Bus ini melintasi perairan Sungai Jordan yang penuh dengan makhluk-makhluk air yang mistis. Kereta api di Palestina yang memiliki kekuatan penyembuhan. Kereta ini hanya muncul pada saat-saat kritis dan hanya dapat dinaiki oleh orang-orang yang paling membutuhkan. Bus pelangi yang mampu membawa penumpangnya ke dunia paralel ditemukan di Palestina. Setiap kali bus ini melewati jembatan pelangi,